Untuk episod kali ini, kita masih membincangkan tentang golongan kata tugas iaitu kata bilangan. Dalam golongan kata tugas, kata bilangan ini termasuk dalam kelompok kata prafrasa iaitu jenis kata yang hadir sebelum frasa dalam ayat. Sebagai contoh, semua murid dididik supaya melestarikan alam sekitar. Semua ialah kata bilangan yang hadir sebelum kata nama iaitu murid. 5 buah buku tentang keindahan Malaysia telah diterbitkan oleh Kementerian Penerangan. 5 ialah kata bilangan yang hadir sebelum frasa nama berbilang cardinal atau nombor iaitu 5 buah buku. Segala persiapan menyambut Hari Alam Sekitar sudah dibuat. Segala ialah kata bilangan yang hadir sebelum kata persiapan. Kata bilangan ialah perkataan yang digunakan untuk menyatakan jumlah sesuatu. Ada 5 jenis kata bilangan, iaitu yang pertama, kata bilangan tentu. Yang kedua, kata bilangan tak tentu. Yang ketiga, kata bilangan pecahan. Yang keempat, kata bilangan pisahan. Yang kelima, kata bilangan himpunan. Kata bilangan tentu menunjukkan bilangan. Yang pasti, jumlahnya mengikut bilangan kardinal atau nombor iaitu 1, 2, 100, 2000 dan seterusnya. Mari kita lihat penggunaan dalam ayat. 2 minggu lagi kami akan pergi ke Pulau Redang. Rombongan kami ada 30 orang. Ada 5 destinasi menarik yang bakal kami lawati. Pengunjung pameran pelestarian alam sekitar sudah mencecah 10,000 orang. 100 orang sudah mendaftar untuk menyertai pertandingan maraton sempena Hari Alam Sekitar. Oh ya adik-adik, kata bilangan biasanya berpasangan dengan penjodoh bilangan untuk menjadi penerang kepada kata nama yang mengikutinya. Sebagai contoh, 2 askar. Jika tiada penjodoh bilangan, maksudnya kabur. Sama ada 2 orang askar, 2 company askar atau 2 batalion askar. Oleh sebab itu, dalam situasi ini, penjodoh bilangan itu perlu hadir selepas kata bilangan. Contoh lain ialah 3 orang murid, 10 buah kereta, 5 ekor lembu, 6 ulas durian. Sekarang Kak Kiki minta adik-adik lihat di sekeliling. Kemudian, cuba bina ayat yang menggunakan kata bilangan tentu. Seterusnya, ialah kata bilangan tak tentu. Kata bilangan ini menunjukkan bilangan yang tidak pasti jumlahnya. Kata bilangan itu ialah beberapa, para, sekalian, semua, banyak, segala, seluruh dan sedikit. Mengapakah agaknya kata bilangan ini digunakan, adik-adik? Ya, betul. Ada pelbagai kemungkinan. Mungkin disebabkan jumlahnya yang banyak hingga tidak terbilang atau sukar dibilang secara kardinal atau untuk memberikan gambaran secara umum tentang jumlah. Contoh dalam ayat, para guru telah menjalankan tugas mendidik murid-murid. Semua tempat bersejarah sudah dipulihara. Kita hanya perlu sedikit gula dalam minuman. Beberapa orang murid telah dipilih untuk menyertai program itu. Seluruh kawasan tanaman buah-buahan sudah dipagar. Sekalian pengunjung pameran diberikan cenderamata.
segala harta kekayaannya sudah diwakafkan sebelum dia meninggal dunia. Banyak tempat menarik di Malaysia. Adik-adik, satu perkara yang Kak Kiki hendak ingatkan iaitu apabila sudah menggunakan kata bilangan tak tentu bagi merujuk bilangan banyak atau jamak, kata nama yang mengikutinya tidak perlu digandakan. Jika digandakan, dianggap salah. Sebagai contoh, semua tempat-tempat bersejarah, seluruh kawasan-kawasan, sekalian pengunjung-pengunjung, segala harta-harta, banyak tempat-tempat menarik. Kata bilangan seterusnya ialah kata bilangan pecahan yang membawa maksud sebahagian daripada sesuatu. Sebagai contoh, suku, setengah, separuh, satu per tiga, dua per seratus dan sebagainya. Contoh dalam ayat, separuh pendapatannya pada bulan itu disedekahkan kepada fakir miskin. Pengusaha pakej pelancongan itu mendapat keuntungan sebanyak 3/4 daripada modal yang dikeluarkan. Setengah hektar tanah miliknya dijadikan kawasan rekreasi. Dia hanya mendapat 1/4 bahagian harta pusaka. Petani itu mendirikan rumah di atas tanah yang luasnya hanya suku ekar. Adik-adik sudah pun melihat penggunaan tiga jenis kata bilangan dalam ayat. Sekarang Kak Kiki teruskan dengan kata bilangan keempat iaitu kata bilangan pisahan. Kata bilangan pisahan membawa maksud ceraian. Contohnya, tiap-tiap, setiap, masing-masing. Sebagai contoh, tiap-tiap minggu pasti ada pertandingan memancing ikan untuk menarik pelancong datang ke situ. Setiap orang bertanggungjawab menjaga kebersihan alam sekitar. Setelah selesai program lawatan, peserta balik ke bilik masing-masing. Seterusnya, adik-adik, ialah kata bilangan himpunan yang bermaksud longgokkan atau timbunan. Contohnya, berbakul-bakul, ketiga-tiga, berabad-abad, beratus-ratus, bertimbun-timbun dan sebagainya. Contohnya, ketiga-tiga beradik itu mempunyai minat yang sama. Kisah Pak Pandir sudah berkurun-kurun diceritakan sebagai teladan. Jutaan pengunjung sudah berkunjung ke Pulau Langkawi sejak pulau itu dijadikan destinasi pelancongan. Sudah berbakul-bakul dia menjual buah durian hasil dari kebunnya. Sampah yang berlonggok-longgok itu dihurungi langau. Kata bilangan himpunan yang berawalan ber hendaklah digandakan seperti berabad-abad, berkurun-kurun, berbakul-bakul, beratus-ratus. Begitu juga kata bilangan himpunan kardinal, iaitu nombor, perlu juga digandakan seperti ketiga-tiga, kedua-dua, kelima-lima dan sebagainya. Kata nama selepas kata bilangan himpunan yang membawa maksud banyak atau jamak tidak perlu digandakan. Contohnya, jutaan pengunjung, ribuan penonton. Salah dari segi tata bahasa jika digandakan kata nama tersebut. Jutaan pengunjung-pengunjung, ribuan penonton-penonton. Adik-adik, Kak Kiki sudah membicarakan tentang lima jenis kata bilangan. Kak Kiki harap adik-adik sudah boleh menggunakan kata bilangan yang betul. Adik-adik, dalam kotak ini ada 20 kata bilangan.
Adik-adik masukkan kata bilangan tersebut ke dalam bulatan yang disediakan mengikut jenis. Masing-masing. Kedua-dua. Seribu. Setiap. Tiga. Tiap-tiap. Semua. Beberapa. Setengah. Berabad-abad. Puluhan. Sekalian. Sedikit. Sepuluh. Berpuluh-puluh. Seperempat. Dua per seratus. Tiga per empat. Banyak. Seratus. Sudah asingkan kata bilangan tersebut mengikut jenis? Sudah? Oh, bagus. Cuba bandingkan jawapan adik-adik dengan paparan jawapan ini. Kata bilangan tentu, seribu, tiga, sepuluh, seratus. Kata bilangan tak tentu, semua, beberapa, sekalian, banyak, sedikit. Kata bilangan pecahan, setengah, seperempat, dua per seratus, tiga per empat. Kata bilangan pisahan, masing-masing, setiap, tiap-tiap. Kata bilangan himpunan, kedua-dua, berabad-abad, puluhan, berpuluh-puluh. Pertemuan kita pada kali ini seakan-akan tidak lengkap jika Kak Kiki tidak membekalkan latihan untuk adik-adik. Adik-adik lengkapkan cerita tentang penderitaan sungai dengan kata bilangan yang sesuai. Dengarkan suara hatiku. Aku ialah sebatang sungai, tempat banyak ikan bernaung. Kini aku sakit dan tidak dapat mengalir laju. Penyakit aku disebabkan bertimbun-timbun sampah yang dibuang oleh manusia ke dalam perut aku. Sampah tersebut menyebabkan pembiakan mikroorganisma yang menggunakan oksigen untuk respirasi. Warna aku sudah bertukar daripada jernih kepada keruh dan berlumut. Tiap-tiap hari pasti puluhan ikan mati disebabkan kekurangan oksigen. Aku telah wujud di sini sejak berkurun-kurun lamanya. Dahulu, hidup aku tenang. Semua manusia menghargai aku kerana aku menjadi sumber utama kehidupan mereka. Kini, ada juga usaha pihak berkuasa untuk memelihara aku. Mereka menggubal beberapa akta untuk menjaga aku. Aku sangat gembira kerana aku mendengar berita bahawa banyak pengusaha kilang sudah didenda berpuluh-puluh ribu ringgit kerana membuang sisa kilang ke dalam perut aku.
sedih ya. Sungai kita sudah tercemar akibat perbuatan manusia. Marilah kita menjaga kebersihan sungai dan lestarikan keindahan alam sekitar. Setakat ini pertemuan kita. Jumpa lagi.